Gimana Dul? Bisa didadarin nggak? Mesti turun mesin nih, Bang. Lu pada berkarat. Eh, Buluk. Gara-gara lu nih, naik oplet gua jadi suek begini. Ntar dulu toh. Kok mesti kok gara-gara aku lo? Buat dipikir. Aku ini kan bayar. Aku ngoplet sudah tua begini kok. Lambo kamu itu betulin sampai 1000 kali turun mesin tetap aja nggak bisa nyala. Umurmu berapa? Oplet ini mogok berapa kali? Banyak oplet mogoknya toh. Udah dah turun aja, turun lo. Naik apa kayak lo? Sana. Ngomong doang lo. Bang. Udah deh nyari put aja. Yowes. Aku tak naik angkot aja. Nanti tagihanku ndak kacau. Lemeran sono gua pikirin. Bayar kagak seberapa resek lo. Iya. Ah, dul. Mendingan ini oplet kalau mau begini terus jual aja dah. Percuma didandanin juga. Nah, mendingan kita beliin motor. Bapak lu aja kebangatan ribet. Ngotot aja pengen didandanin. Udah diam dah, gua sumpek nih lu bantuin kenapa sih? Lu ribut aja bisanya. Gara-gara kamu tuh, hubunganku sama Dul jadi ngaco. Ih, kok gara-gara aku sih? Iya. Coba waktu itu kamu gak usah ngocol depan Jenap soal Dul. Pasti tuh gak akan kayak gini kejadiannya, tau gak? Ya ampun, Sarah. Udah dong kayak gitu aja kamu pikirin. Cuekin aja. Dasar. Dasar apaan? Kamu tuh harusnya berterima kasih sama aku, udah aku bantuin. Bantuin apaan? Bantuin apa lagi? Sekarang gini ya. Kalau aku waktu itu gak ngocol depannya Zainab, hubungan kamu sama Dul tuh gak akan pernah jelas. Satu lagi, Sarah. Hubungan Dul sama Zainab juga gak akan pernah jelas. Iya kan? Iya enggak? Tawah. Ah, pokoknya bilang terima kasih juga. Enak aja. Dasar ya. Tapi aku jadi gak enak nih sama Zainab. Gak enak kenapa sih? Ya, gak enak aja. Kesannya tuh aku yang culas gitu. Emang culas sih? Mau apa dong? Ngaco kamu. Sar, aku pengen tanya deh. Tuh ngomong-ngomong, si Dul tuh kerjanya apa sih? Kok nganggur mulu? Jadi sebel ngeliatnya. Ya, namanya juga orang belum dapat kerjaan. Oh ya, ntar ya aku mau nelfon. Halo? Ya, selamat siang. Bisa bicara sama Wisnu? Oh, jangan keluar. Kalau dengan Mas Hari bisa, Mbak? Ah, dari Sarah. Oh, ya, makasih. Halo, Mas Hari? Sarah, Mas? Gimana soal teman Sarah waktu itu? Apa? Oh, udah dikirim. Kapan? Oh, 2 hari yang lalu. Oh... Enggak, bukannya nggak percaya. Cuma kan mau ngingetin aja. Sarah kan tahu Om Wisnu tuh sibuk banget. Oke. Jadi udah dikirim ya, Mas, ya? Oke. Makasih. Jalan yuk. Jalan. Jalan ke mana? Nemuin Zainab. Hah? Nemuin Zainab? Mau ngapain? Aku pengen jelasin nih sama dia. Aduh, Sarah, mesti apa lagi sih yang dijelasin ke dia? Kamu tuh cari ribut aja deh. Enggak, ayo ikut yuk. Enggak. Ngapain lagi kamu kesana segala? Di perkara ya? Bukannya di perkara. Aku tuh cuma gak tenang aja gitu loh kalau persoalanku sama dia tuh belum beres. Belum beres kenapa? Ya belum beres aja, masih ada ngeganjel gitu loh. Ayo ikut yuk. Temenin enggak? Ade, kamu kan yang kladinya. Enak aja. Enggak, saya ada urusan. Tuh kan, giliran suruh nyelesain masalah aja deh, ngabur. Biarin aja. Oh, gini aja deh. Aku ikut kamu sampai depan, sampai ada taksi, ya? Nyebelin lo, ah. Tadi dulu. Sih, ya yang kamu tuh datang. Temuin nih, mana? Temuin. Hai. Dari mana? Ya
biasa dari kantor. Bagaimana kabar kamu, Sar? Baik. Baik. Ya, nggak jadi pergi deh. Jadi, Roy, sorry ya, kita mau pergi. Mau kemana? Ada deh. Hey, iya, Sar. Aku bareng sama Roy aja ya. Terserah deh. Eh, Roy, Roy. Anterin aku dong ke Majestic. Ada yang mau dibeli. Sarah mau kemana? Kalau Sarah, ada urusan penting. Udah, yuk, jalan yuk. Ayo, udah, turun aja. Gak Sarah. Eh, aku pijin ya.